Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang enggak tamat SD, enggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, mau kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar. Perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain. Siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh, kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Kamu jajar menteri tidak punya utang, sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Terus yang terakhir, wahtas ilaman syikta takun asiro, asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang, maka kamu akan jadi budak dia. Coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang ketop. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng. Kacau kan, logika kepangkatan hilang. Hilang semua kan.